mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Rejang-Lebong, pagi ini Jumat 4 Februari 2022, Kapolres Rejang-Lebong, Dandim 0409, Ketua DPRD Kabupaten Rejang-Lebong, dan Kepala Cabang BRI Curup, beserta personil TNI Polri dari Polres Rejang-Lebong dan Kodim 0409 Rejang-Lebong, membagikan masker medis kepada masyarakat Kabupaten Rejang-Lebong. Kegiatan pembagian masker dan himbauan protokol kesehatan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setelah melakukan himbauan protokol kesehatan dan pembagian masker kepada masyarakat umum dan pengguna jalan, Ketua DPRD Kabupaten Rejang-Lebong Mahdi Husein SH, Kapolres Rejang-Lebong AKBP Tony Kurniawan SIK, dan Dim Rejang-Lebong Letkol CZI Trisnu Novawan MTR Han MSI, dan Kepala BRI Cabang Curup David Saksono, serta peserta rombongan melakukan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh Puskesmas Kampung Delima di pos pelayanan Pasar Bang Mego Curup. Saya Mahdi Husein, sarjana hukum, Ketua DPRD Rejang-Lebong, dan didampingi oleh Kapolres Rejang-Lebong Bapak AKBP Tony Kurniawan, didampingi Komandan Kodim Kabupaten Rejang-Lebong Mas Trisno. Hari ini kami barusan melaksanakan kuis Antimas yang digagas oleh Polres Rejang-Lebong, dan ini adalah tujuannya untuk membagi masker. Dan sekali lagi kami atas nama Ketua DPRD Rejang-Lebong, atas nama masyarakat Rejang-Lebong, pertama mengapresiasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri bekerjasamanya untuk tetap menekan untuk COVID ini, jangan sampai ada penambahan yang signifikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Rejang-Lebong, atas nama masyarakat Rejang-Lebong, mengapresiasi kerjasama TNI dan Polri dan kepada dinas kesehatan ini. Sukses, sehat, dan salam sehat untuk masyarakat Rejang-Lebong. Demikian laporan kegiatan Kapolres Rejang-Lebong dan rombongan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rejang-Lebong. Salam presisi.